baru satu ya. Hey guys, ketemu lagi dengan Pulau Serambu Filmmaker. Dan hari ini kita lagi di Masjid Al-Manar yang ada di Bekasi. Suasana pemotongan hewan kurban yang ada di Masjid Al-Manar, guys. Di KSI Kukum Terus, guys. Sapinya udah dipotong, kambing-kambingnya juga udah pada dipotong, guys. Sekarang tinggal pada ke sana yuk. Ini juga antusias banget, jadi anak-anak, ibu-ibu, emak-emak, adik-adik semuanya juga ada. Tukang jualan juga banyak tuh, ada jualan apa kepiting itu juga nggak ngerti. Ini ada jualan rambut nenek, martabak, lumpia, mainan banyak banget, guys. Yang namanya itu juga di kota, guys. Itu bapak-bapaknya lagi berpartisipasi saling memotong-motong daging, guys. Itu sapi yang pertama dipotong tadi udah. Hey guys, sekarang kita lagi ada di Masjid Nurul Huda. Sekarang lagi di tempat pemotongan sapi, guys. Ini sapi yang belum dipotong, yang lain udah dipotong, guys. Jadi tinggal satu ini aja. Tadi sapinya kayaknya tuh ada tiga katanya panitianya. Ini suasana pemotongan sapi ada di Masjid Nurul Huda, guys. Kayaknya tuh kalau di sini kurang meriah, guys. Masih meriah yang di masjid yang pertama tadi. Sapinya serem amat bunyinya. Kita persiapan untuk penyembelihan sapi yang keempat, sapi yang terakhir ini dari keluarga Bapak Sandi. Nanti perwakilan keluarga ada Bapak Sunimi untuk menyaksikannya. Ada juga nanti yang
atau takdir. Hey guys, kegiatan hari ini udah selesai guys. Jangan lupa subscribe dan komen. Jangan lupa like media sosial Anda. Terima kasih dan berkurang. Assalamualaikum. Dadah. Dadah.